Hai, bertemu lagi dengan gue di channel Tio Gendut, channel yang membahas tentang misteri, konspirasi, dan horor. Dan di video kali ini, gue akan membahas tentang 6 terowongan misterius dengan kisah menyeramkan di dunia. Tempat-tempat yang gelap dan berkesan tua selalu menimbulkan nuansa misterius. Tak jarang memancing munculnya cerita hantu, begitu juga dengan terowongan. Di seluruh dunia ada banyak terowongan yang dapat cap berhantu dan misterius. Tempat-tempat seperti ini menjadi bagian dari legenda kota dengan kisah yang tersebar di kalangan masyarakat sejak dulu hingga sekarang. Berikut ini gue akan merangkum dari berbagai sumber 6 terowongan di berbagai negara yang dikenal berhantu. Semuanya menyimpan kisah mengenaskan sekaligus menyeramkan yang terjadi di masa lalu. Yang pertama adalah terowongan The Screaming Tunnel yang berada di Amerika Serikat. Screaming Tunnel yang berarti terowongan berteriak, terletak di wilayah yang menjadi bagian dari air terjun Niagara. Terowongan ini disebut Screaming Tunnel karena sejumlah orang mengaku mendengar teriakan misterius dari dalam di malam hari. Menurut cerita warga setempat yang dikutip Liz Force, penampakan hantu dalam wujud teriakan di terowongan itu bermula dari riwayat tragis seorang gadis muda di masa lalu. Ada beberapa versi yang menceritakan tentang riwayat gadis ini. Salah satu versi mengatakan kalau arwah gadis yang menghantui terowongan ini dulunya adalah penduduk setempat yang tinggal di dekat terowongan. Suatu hari rumah gadis itu terbakar. Ia berusaha menyelamatkan diri dengan tubuh yang sudah tersambar api. Begitu sampai di terowongan, gadis ini pun meninggal. Versi lain mengatakan kalau gadis tersebut adalah korban pembunuhan. Dia mati karena dibakar oleh ayahnya sendiri yang sedang marah. Sementara itu, versi terakhir mengatakan kalau si gadis adalah korban pemerkosaan yang dibunuh di terowongan dan kemudian dibakar untuk menghilangkan barang bukti. Menurut Liz Force, mitos yang beredar di kalangan penduduk setempat adalah jika seorang menyalakan korek api di dalam terowongan tersebut pada malam hari, api tersebut akan langsung padam dengan jeritan memilukan wanita yang bersumber dari dalam terowongan. Sekarang tempat itu menjadi tempat yang populer dikunjungi oleh para pencinta misteri dan kisah paranormal. Yang kedua, terowongan Meriton yang berada di Kanada. Terowongan Meriton yang mempunyai nama resmi Grand Trunk Railway adalah sebuah terowongan kereta api terbengkalai yang ada di Toronto, Ontario, Kanada. Terowongan ini populer dengan nama Blue Ghost Tunnel atau terowongan hantu biru. Sebab terowongan itu konon dihantui oleh sesosok hantu berwarna biru. Menurut cerita yang beredar, hantu-hantu dengan sosok menyerupai kabut berwarna biru itu dulunya adalah dua orang masinis yang bertugas menjalankan lokomotif uap. Suatu ketika pada tahun 1993, lokomotif uap yang mereka operasikan bertabrakan di dalam terowongan Meriton. Salah satu masinis terjebak di dalam pemanas di dalam lokomotif yang dikemudikannya dan meninggal seketika. Sementara masinis yang lainnya mengalami luka bakar hebat hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Tetapi malah nyawanya tak dapat tertolong. Sejak itu dikabarkan keduanya menghantui terowongan Meriton. Sekarang terowongan Meriton adalah tempat berhantu paling populer di Kanada. Tempat ini sempat masuk dalam program televisi Creepy Kanada dan sejak itu dibanjiri ribuan pengunjung setiap tahunnya. Tetapi karena kondisi struktur terowongan yang sudah membahayakan, dikhawatirkan akan runtuh. Pihak yang berwenang terpaksa menutup terowongan tersebut dengan batu bata. Yang ketiga, terowongan Harrycastle di Inggris. Harrycastle adalah terowongan kanal yang terletak di Kingsgrove, Staffordshire,
Terowongan panjang tersebut terdiri dari dua terowongan yang secara struktur terpisah namun terhubung, yaitu terowongan Bridley dan terowongan Telford. Saat ini, hanya terowongan Telford saja yang masih bisa digunakan untuk mengangkut barang dengan perahu. Sementara terowongan Bridley sudah lama tak digunakan. Menurut kisah yang beredar di antara masyarakat seperti ditulis Wikipedia, pada abad 17 ada seorang gadis yang mati terpenggal di terowongan Telford. Konon, leher gadis itu ditebas berkali-kali dengan sebilah batu tulis sampai putus. Sejak itu, arwah penasaran si gadis dikabarkan menghantui terowongan Harry Castle. Keterangan dari sejumlah saksi menyatakan kalau hantu gadis tersebut menampakkan diri dalam berbagai wujud, antara lain wanita tanpa kepala dan seekor kuda. Penduduk setempat meyakini penampakan hantu gadis tersebut sebagai peringatan atau pertanda atas bencana yang akan melanda daerah sekitar terowongan Harry Castle. Selain itu, beberapa perahu yang memasuki terowongan Harry Castle untuk mengangkut barang dilaporkan hilang di dalam area terowongan. Karena itu, banyak juga tukang perahu yang sengaja memilih jalur air memutar untuk menghindari terowongan Harry Castle. Yang keempat, Holgang Sand Lake Ey di Kepulauan Kennel. Holgang Sand Lake Ey atau disingkat HOEY merupakan situs bersejarah yang dulunya juga dikenal dengan nama Rumah Sakit Bawah Tanah Jerman dan Terowongan Perang Jersey. HOEY terletak di St. Lawrence, Jersey. Wilayah itu sendiri merupakan bagian dari wilayah pemukiman Inggris yang berada di Kepulauan Channel, tepatnya di Selat Inggris yang berbatasan langsung dengan lepas pantai Normandia, Prancis. Terowongan ini tadinya adalah komplek rumah sakit, rangkap benteng, dan pusat logistik yang dibangun oleh pasukan Nazi atas perintah Adolf Hitler. Hitler ingin menjadikan tempat ini benteng pertahanan yang ia namai Tembok Atlantik. Untuk itu, dibangunlah terowongan-terowongan dengan panjang mencapai puluhan kilometer. Di dalamnya, terdapat fasilitas seperti rumah sakit, pusat logistik, serta sistem pengaturan suhu yang canggih. Tetapi, ketika pembangunan terowongan tersebut belum rampung, Jerman mengalami kekalahan telak dalam Perang Dunia. HOEY dibom hingga bagian dalam terowongannya rusak parah dan memakan banyak korban jiwa. Kemudian, terowongan ini langsung ditutup dengan beton. Sekarang, HOEY dilestarikan sebagai museum untuk mengenang sejarah peperangan. Tempat itu menarik perhatian cukup banyak turis setiap tahunnya. Menurut paranormal investigator, selain terkenal karena nilai sejarahnya, HOEY juga banyak dikunjungi karena tempat ini dipercaya berhantu. Sejumlah orang mengaku mendengar suara-suara aneh dari terowongan dan penampakan anggota tubuh yang tercerai-berai. Yang kelima, terowongan Bergen di Swiss. Bergen adalah terowongan jalan raya yang terletak di bagian utara Swiss. Terowongan ini memiliki panjang 3,2 km dan menghubungkan wilayah Basel dan Tiasen. Legenda kota yang tersebar di antara penduduk setempat mengatakan kalau terowongan tersebut dihantui penampakan Bergenspöker. Bergenspöker adalah bahasa lokal untuk hantu Bergen. Sejumlah kabar mengatakan kalau terowongan tersebut sering muncul sosok hantu wanita tua dengan baju serba putih. Hantu tersebut sering muncul tiba-tiba di depan para pengemudi hingga membuat mereka terkejut dan tak jarang mengalami kecelakaan. Penampakan Bergenspöker sempat menjadi sensasi di media massa Swiss pada tahun 1981 sampai dengan 1983 hingga Bergen dikenal sebagai terowongan berhantu. Yang keenam, terowongan Casablanca di Indonesia, tepatnya di Jakarta. Jika Swiss punya terowongan Bergen, maka Indonesia punya terowongan Casablanca yang juga dikenal berhantu. Terowongan jalan raya yang terdapat di Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur, dikenal sebagai terowongan angker. Menurut legenda kota yang dipercaya oleh penduduk setempat, area sekitar terowongan Casablanca dulunya adalah kuburan massal yang kemudian ditimbun untuk dijadikan terowongan jalan raya.
Sama seperti Belgium, terowongan ini juga dihantui oleh hantu wanita yang sering mengganggu para pengendara hingga menyebabkan kecelakaan. Warga sekitar terowongan Casablanca biasanya menyarankan pengemudi untuk menyalakan klakson ketika melewati terowongan ini sebagai bentuk sapaan bagi hantu-hantu yang menghuni terowongan Casablanca. Terowongan Casablanca merupakan bagian dari legenda mistis yang sangat terkenal di Jakarta dan daerah sekitarnya. Saking terkenalnya, kisah misterius terowongan ini sampai pernah diangkat ke layar lebar yang berjudul Terowongan Casablanca. Itulah 6 terowongan misterius dengan kisah menyeramkan yang ada di berbagai belahan dunia, tak terkecuali di negara kita, Indonesia. Dari 6 terowongan yang angker tersebut, manakah yang sangat mengerikan dan misterius? Silakan pilih dan komen di bawah. See you next time di video-video gue selanjutnya, and bye-bye.